Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya. Di video kali ini aku pengen ngebahas tentang berat badan. Ya, setelah sebulan kemarin kita sudah berhasil menurunkan berat badan berkilo-kilo. Di hari lebaran yang cuma 3 hari aja kita berhasil untuk menaikkan berat badan berkilo-kilo juga. Jadi selama sebulan kemarin aku itu kayak turun sekitar 3-4 kilo, lebih tepatnya sih 5 kilo aku berhasil nurunin berat badan. Dan ketika hari lebaran tiba, dengan gampangnya, dengan mudahnya, si opor ayam, si gulai ayam, si rendang, si lontong, si soto, dan segala jenis makanan berlemak lainnya, termasuk kue nastar, kue bolu, dan minuman manis lainnya yang sangat menggugah selera itu menaikkan berat badanku. Nah, aku memutuskan untuk melaksanakan diet mulai besok. Jadi program diet yang mau aku jalanin itu, aku udah kayak ngeliat gitu, IU diet, katanya sih IU diet. Jadi IU diet itu adalah diet yang lagi sangat terkenalnya di Korea, karena dia itu bisa menurunkan berat badan itu 3-5 kilo dengan hanya mengkonsumsi buah-buahan, minuman berprotein, kayak shake berprotein gitu, terus sama ubi. Ubinya itu kayak ubi madu gitu. Nah, aku memutuskan untuk mencobanya karena berhubung aku ini sedang mencari pekerjaan, jadi aku pengen tuh kayak bisa memenuhi salah satu kriteria dari para pencari pekerjaan, yaitu berpenampilan menarik. Karena aku, menurut aku sangat tidak menarik. Lemakku sangat seperti, ya, seperti itulah gitu. Dan sepertinya diet ini juga tidak sehat, karena menurut aku untuk asupan gizinya juga kurang, jadi sangat tidak bagus untuk dipakai jangka panjang. Jadi aku memutuskan untuk melaksanakan diet ini selama 1 minggu. Aku pengen lihat sih diet ini benar-benar worth it itu nggak sih. Oke, sebelum kita mulai dietnya, aku juga bakalan nunjukin ke kalian aku bakal beli apa aja. Tapi sebelumnya aku mau timbang dulu sebelum kita pergi ke supermarket. Aku pengen tahu juga sih kayak progres aku setelah 1 minggu itu berapa. Jadi yuk kita timbang dulu berapa berat. Jadi ini di angka 0 ya. Terus sekarang kita langsung mulai aja untuk menimbang berat badan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng jeng, subhanallah. Berat aku sekarang itu 82 kg.